pasti. Tak beli langsung gitu. Yo. Mati anakmu. Leh. Urip neh. Klek 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 klek. Rasa kecukup nak rasa 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 rasa. Demit aku. Mbak jelas. Iki demite tuwek dhewe to mbah. Nggih, Mbah. Demite patok-patok ngomong. Digawe enom koyo bocah rambut itulah taun. Ces. Ngomong yang jelas seperti anak umur 17 tahun. Apa alasannya? Yang keras. Yang keras. Ketawa seperti anak muda. Enggak. Ini gini loh, kerajaan ini kerajaan iblis ini. Ini saya cerita dulu kerajaan ini. Jasad manusia itu dapat dijadikan kerajaan iblis kan? Karena apa? Alam kemanusiaan sangat besar. Manusia itu alam demi alam kemanusiaan. Gue dijembat. Tak juri sih ini. Ini salah dengan anak. Halo pemirsa, ini bukan surah, bukan sihir ya. Ini mau mengembalikan semuanya Rahayu, biar pulang semuanya. Wa nafsi wa masyawaha Falamaha fujuruha wa taqwaha Qad aflaha man yakaha Faqad khabta man yasa. Dites bareng ini bisa melihat dirinya sendiri kita cul no ningkir ngarepe ben ngomongan karo jasad ketok nduk wajahmu nduk ketok jasadmu nduk kelihatan kan coba sampean yang di perutmu ada ndak setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, pemirsa Mbak Taman Sari Junior, pemirsa Indra Channel di mana saja berada. Pada hari ini hari Ahad utawa Minggu tanggal 12 September 2021. Saya ada tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Khusus yang ada di depan saya ini dari mana saya belum tahu. Dari mana Bapak Ibu ini? Dari Bekasi. Bekasi lewat. Duh, sakitnya apa Bapak Ibu ini? Enggak jelas. Nek sakitnya enggak jelas, pengobatannya juga tidak jelas. Ini sakit enggak itu. Sakitnya apa intinya ini? Enggak, dokter bolak-balik itu enggak ada penyakitnya. Cuman yang saya rasain kayak kaku, stop lambung, main, sesek, sesuatu. Kok jadi kok gane penyakitnya gitu ya sampai yang merasakan sakit kok gak ada penyakitnya. Penyakitnya ada cuma belum terdengar. Yo tak deteksi karo mu. Kaya duh Gusti Allah kula nyuwun dateng panjenengan penyakit wong loro sakit Bekasi ini tidak terdeteksi oleh dokter. Kula hanamung nyuwun pasrah dumateng panjenengan supados wong loro iki waras kabeh. Wis duwe apa durung iki? Dereng. Ngantek gak duwe anak. Si wedok umurnya berapa tahun? 33. 33 masih ada kesempatan punya anak. Bapaknya kerja di mana ya? Saya sampai resign Mbak kemarin 2018 saya di BSF Bank Syariah Mandiri. Sampai kena itu 2018 saya resign langsung gak pulang. Oke. Gas. Tak pegang mau enggak sampean ya. Jadi saya pegang boleh enggak? Boleh lo gigini kok dikira aku ki cabul apa-apa. Gigini sama yang bersangkutan. Wes ngene ben agak ketaken dosa kan muni ngene. Aku anake Mbah Pri muni ngene. Aku anake Mbah Pri. Aku anaknya Mbah Pri. Aku anaknya Mbah Pri. Luar dalam sama saja. Luar dalam sama saja. Titik. Iwe podo karo aku. Bagi penyakitmu hilang kesaneng Allah tak sun ke marah Gusti Allahu Akbar. Jelek. Allahu Akbar. Jelek. Batuk yang keras. Ces.
jasate wong loro sirasun kon tentu tak ikupe teluwe metu kabeh wan cung triwan cas Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hush. Hush. Di perut kan ya. Tes. Keluar semua. Metu dadi hawa. Ha. Ini dada kan. Casup. Ha. Di kaki. Keluar jadi hawa. Ces. Tangan. Keluar jadi hawa. Ces. Di gulu leher kuat jadi hawa. Cek. Di otak, di mata, di telinga, di bibir, di mulut, di alis, di rambut, di batok kepala, wajib keluar sekarang juga. Cek. Tenangkan. Piye rasane, Kang? Hah? Lost doll. Nih, aku izin Mbah Pri Nyun. Mbah Pri. Mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah. Agar saya sembuh. Agar saya sembuh. Istri saya sembuh. Istri saya sembuh. Dan segera punya anak. Dan segera punya anak. Deal ya. Anakmu ini. Wong dia. Mantu. Mantu. Mantu Pak Mbah Pri. Tugas aku ngomong Jawa cara ping Sunda. 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 Sunda kelapa. Sunda kelapa. Saya mau jenengi Catur Setiawati. Berarti anak keempat ya? Anak kedua. Dulu suka diomongin kata mama kalau. Wes dibuat caturnya ya keliru. Yo Setiawati ini. Wes tak ganti lah, Yo Setiawati ya. Oh. Iya dari wong dulu. Catur itu nomor empat yo. Mari mampu Sunda dan akhirnya ya ini keliru. Catur itu basa Jawa empat. Dwi piro. Eka, Eko, Siji, Sri, Telu, nah, Limoy, Ponco, Lelayu, ya, Rahayu kan netral ya, Rahayu, 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 Tumukur Rahayu, Donyo, Rahayu, Akhirat, Watok yuk, celak, keluar, setan yang metu ya. Nyebab nilrone Rahayu Setiawati sira sonton kon mulih-mulih balik-balik ana ing alam kabeh. Aja kok ganggu wong iki pengen metu ya genduk tole metu kabeh. Sing ning kandung metu kabeh. Wah. Yang di rumah sini, demit ere, demit sini dong.
sing ning sak parang-parang sini dong. Sing pun sakit ini. Mau ngeduk kuring kabeh. Sing ngongkon yo rene kabeh ora urus. Bus. Bus. Santet yuk, ditanya enggak dulu, ditakon yuk juga ini santet ini takon. Wangi banyak piro takon ini takon. Tempat sangat galuh mau bayar satu dukun motor berada biar jelas. Satu miliar mau enggak? Biar jelas kita, malam tunggu duitmu tak kayak nobong-nobong untuk gelem. Gue tak beli masjid pondok sekolah. Mudah-mudahan sembuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tolong jangan takut ya. Iki keputusane ning gonamu apa ning gonaku, ning gonaku tak pateni kabeh. Adil, nek dosa sapa sing nanggung. Tak beli langsung ini ya. Koyo-koyo mati anakmu. Lah. Urip neh. Klek 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 rasa kecukup klek rasa 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 rasa. Demi aku. Demi tegel. Nah. Dudu anakmu iki. Mau diapakan orang ini? Dibikin apa? Hah? Kita leni bujumu ini. Dil, jangan takut yuk ya. Langsung dukur tak teluk. Aku mesti minta izin sama suaminya. Kita cekal orang apa ya? Dulu aku dukun cabul repot yang bener. Dasi ini kan bujurnya cekal ini nih bujurnya ini. Ramahan itu cekal kita cekal ini. Dikira aku lo bujur. Kali masih tanggap anakku dewi. Aku ki eyangi poro eyang bayi poro mbak termasuk bayi poro dukun eyangi poro dukun. Kalau kok ngejempolan gitu. Ting 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 ting. Mlebu badukun jelek. Sugeng siang. Selamat siang. Sak demite masuk. Orang ini mau diapakan? Jawab. Dibikin apa? Dibikin apa? Sakit apa mati? Ngomong bereng dibikin apa langsung demite masuk ular lalu geopol dibikin apa melet dibikin sakit apa mati ulone gak iso ngomong dibikin ngomong ya. Duh Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan. Kula niki bisu panjenengan paringi saged ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngomong. Tes, tes. Selamat siang. Siang ngomong kaya ular digawe kaya manungsa yo angel ora belum lancar ini masih ular masih dewa kok diubah menjadi manusia innama mluwidarata sanga ya kula lahu kaya jadi manusia trek duduk tak ubah sifatnya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ulone tak dadekno wong.
iki arep bapakno iki anu medimit mau diapakan orang ini dibikin mati apa sakit apa ndak punya anak. Belum jelas dongone diulangi meneh. Jadi menungso jin wong sing pinter. Pinter teng teng teng. Assalamualaikum. Saya normal iso ngomong orang ini mau dibikin apa? Sakit, mati, enggak punya anak. Bikin apa? Yang keras. Heh? Oh dibikin mati. Bayar satu pertanyaan 100 juta. Duit din. Terus dukunya berapa? Berapa? 1, 2, 3 atau lebih? Berapa? Hah? Banyak. Berapa? Dengan jari jemari berapa? Berapa? Diulang lagi doanya. Dungu gak patek mandi. Nyuwun kemandian Gusti Allah. Ya Allah ya Hakim ya Hakim ya Hakim ya Azlu ya Azlu ya Azlu ya Hakim ya Hakim ya Azlu ya Azlu ya Rasyid ya Rasyid. Pinter mit-mit. Jelek pinter. Bus. Assalamualaikum. Dukunya berapa? Sebut yang jelas. Satu, dua, tiga atau berapa? Berapa? Satu. 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 200 juta dua pertanyaan. Ada pertanyaan sama tanya sendiri jangan saya. Ini yuk sama tanya yuk. Ya enggak ngerti, gue aku sing takon dikira subjektif, dikira aku itu settingan. Sama tanya mas, siapa yang nyuruh gak jalan? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa ya? Ngomong. Yang nyuruh siapa? Hah? Siapa? Saudara jauh. Aduh, gila. Karena Pak Patah ini saudara jauh. Jauh ini, Pak? Saudara jauh. Asal alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya. Dibisikin aja. Alasannya apa? Bisikin. Ngomong. Ngomong. Apa? Enggak jelas. Enggak jelas. Itu demitnya tua. Digawe enam itu. Udah, Mbah. Demitnya patah-patah ngomong. Digawe enam. Koyok bencar buat itulah tahun. Ngomong yang jelas seperti anak umur 17 tahun. Apa alasannya? Yang keras. Yang keras. Ketawa seperti anak muda. Gak suka. Apa karena ini dicintai orang lain? Cah nombak ya. Kok weh. Mit, wesi jujur karo bojone. Yang mau dibikin mati, apa alasannya? Apa yang suka? Ada yang suka? Iya. Iya. Yang keras? Iya. Iya. Ada yang suka. Jadi kok kan gak bocah nom, ki demi itu bocah bocah cilik nengguyan nengguyan kenomen. Terus kenomen kurang tua. Tak gede no volumenya biar ngomong banter yo. Cek. Cek. Ini ngomongnya banter. Dukunnya si tok. Ki sing ngomong tak celuke ya nyuruh ya. Dipakai apa gak ya? Yo jare ngono, jare ning Qurane ngono. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra'i wal kadzibina ghaidha wal 'afina minan nas. Ono dhewe Gusti Allah iki piye kok sawangane.
Tapi blubung ini jahat, bedanya hukumnya. Ini kan perbuatan musyrik syirik ya. Wajib dieksekusi mati dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tuh! Rasanya kan? Ulan yang mati. Tewi atas informasinya. Sing jenenge eksekusi mati tidak pandang bulu siapapun. Kalau salah hukumnya mati keserakan. Dipotong silang. Mati kowe demit. Demit kula sak koncone matine kelasane kalah. Del klok klok klok. Mati kabeh. Iki ning kandungane sigare ya. Bos makut bijumu, bos ini jarang ketan masih mbak. Itu sebuah batu neng, buah batu neng di bijumu. Kau di di. Halo pemirsa tak geblok ya bantal. Mulai saja ya waktu yang lorok ke bantal. Makut bijumu. Bantal iki mugiya dadi 10 ton daya kekuatane, daya agote. Sak berat jenise. Ambo bujung, siap lo kresek. Kresek. Ih, oh iki aku. Siap-siap. Jelek. Ambo mati bujumu, lek. Nek wis mati dieksekusi diuripno neh ya. Masane bojone yo ketiban benda 10 ton. Kasih wis siap. Ning ngene lho, kerajaan iki, ning kerajaan iblis ning. Ini saya kira dulu kerajaan ini. Jasad manusia itu dapat dijadikan kerajaan iblis kan? Karena apa? Alam kemanusiaannya sangat besar. Manusia di alam demi alam kemanusiaan. Gue di jembat. Tak juri sih ini gue. Ini salah dengan gue anak. Yuk nak meteng mantu mugi tambah biaya yuk ya. 500 juta. Ya itu kan ini gue dibalik layar. Menggunakan iki kok diterap dukun cabu tak sigare ya kasek ya Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'u mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhilu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tuliju layla fi nahari wa tuliju nahara fi layli wa tuliju khaya minal maiti wa tuliju maita minal khayi wa tarzuku man tasha'u bi ghori kisab wa ida batostum batostum jabarin ajur kerajaan jin kafir kubur ajur kerajaan efret mahrit sa'i bise kang ono ing badan jasmani roh anak murahayu jelak. Patok lu ces. Rasor yo. Hancur kowe. Tidak berbekas bagaikan lebu ketiup angin. Bagaikan aneh-aneh berhamburan. Bagaikan gunung meletus sampai ke akar-akar. Membentuk pulau dan samudra. Saya 27 kali hancur lebur sak walang-walang raja ratune mati undur prajurit mati emban-embane padha mati kabeh mati ning kersane Allah.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sukmanya bujumu tak ambilnya ya, sukmanya kan hilang. Iki badan pada hati bujumu, sukmanya melayang-layang, setengah normal. Ya ya. Halo pemirsa, ini bukan sholat, bukan sihir ya. Ini mau mengembalikan sukmanya Rahayu, biar pulang semangat. Wa nafsi wa ma syawaha fala ma fujuruha wa taqwaha qad aflaha man yakaha faqad khafa man yasa. Kula pasrahaken masalah ibu anak kula Rahayu sakaripun ana mung dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Billahi anta maqsudi wa ridho kang aku. Atini mahabbataka wa mahfat. Atini mahabbataka wa tuqulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika. Anak, bujumu tak undang langit jek. Ben disucari ning kono sak cukupe memulai. Cas, ndang langit lho. Cas. Langit kono. Ning kono wudu lho. Wudu langsung. Yang sholat karena wong jubah-jubah putih. Assalamualaikum ala ibadillahi sholihin. Anak lo Rahayu panjenengan guru juki. Saking bangsanin telah berkaus. Ngesaken sampun dangu diganggu tiang badhe diperdayakan. Panjenengan bimbing anggenipun sholat. Salat rakaat. Salat tobat. Salatnya hajat rakaat. Salat sunatal hajat. Rakaat ini mustaqbil bila tidak ada alilah. Salat salatnya dong rakaat salat istighfar usali sunat al istighfar rakaat istighfar kiblat aja alilah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene sedhiluk ning kono lho suwi. Wiritan Allah 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 La ilaha illallah la ilaha illallah. Ini wiritan ning kono ta. La ilaha illallah. Wallahu 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 wallahu. Ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Jabal ya Qawwam ya Jabal ya Qawwam ya Jabal ya Qawwam ya Jabal ya Qawwam. Ning kono bekak ning kene niki hanya bayangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maca selawat do Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu nanti wong sak berang-berang. Amin amin do. Dengan loro. Amin. Amin amin. Wis ya mulih ya hidungan iki wis mulih ya. Dungane para alim sing ning kono sepanjang zaman kanggo bojone. Insyaallah ndang waras kesarengan. Siji, loro, telu. Mulih, Nduk. Siji, loro, telu. Mulih, Nduk. Cas. Bar kon tindak kowe. Barbonya. Dari mana sampean? Ngono. Pokoknya jangan diceritakan. Penak gak rasane kono selap. Piye rasane? Sepi. Sepi. Terus? Enggak ada. Ini penting sembuh ya? Iya. Di tes. Merem. Ini bisa melihat dirinya sendiri. Kita culno ningkiri ngarepe ben ngomongan karo jasane. Ketok nduk wajahmu nduk, ketok jasadmu nduk. Kelihatan kan? Coba sambil ning di perutmu ada ndak setannya? Masih ada apa sudah hilang semua? Sudah hilang semua? Enggak bisa ya. Di kakimu ada ndak setannya? Di kepala? Tidak ada. Aku tak nyuwun di celah cahaya. Gue bujum bercahaya. Bisa menyembuhkan diri sendiri sampai dan keluarganya. Iya lah. Ben gak murah murung berimbah dukun. Ini kok ibadah lo kewenceng sama dijak sholat terus sama aku disini nih gak ibadah. Itu mendapat bimbingan langsung dari sana. Apa dari sana? Nurun ala nurin yakilah nuri mayasa nyating sun buka kerajaan langit iftahul jannah la ilaha illallah ya malikal mulki dzu jalali wal ikram rojo jilojo hanamu Gusti Allah yang penuh dengan kemuliaan kula nyuwun tur saking sisi pandang sak tetes kemawon. Bujumu semaku jogon saya kira hasilnya sangat kuat mas. Cess! Aduhnya kemian juga adem juga waktu kadungin ke apa ya mbak weh. Nurun ala nurin yadilah ulin nuri mangesha puluhan namung pasrah dumatang Gusti Allah. Kerso ya Allah pandangan paling nurut dumateng anak warah supaya penyakit lenyap sak menika ngantos lawas. Ugi mugia gadah putra lanang lan wadon jarake 3 taunan. Amin. Sitok jenengno Ahmad Muzaki ya. Bapak sing nomor loro sawah. Lah nduk. Iki rasane awakmu nduk. Kadhumen kok gak? Iki kadhumen dingin. Heh? Bisa. Tapi awak wadem jurone iki. Dingin. Wis ngono ae ben pemirsa penasaran. Ben gak berubah rene wedi kok. Halo pemirsa, demikian sekali doakan Mbak Rahayu ini beserta suaminya. Amin. Penyakitnya hilang semua. Amin.
terbebas dari kejahatan makhluk langit, makhluk bumi, dari bangsa manusia dan jin. Ya, dan mudah-mudahan segera punya anak laki-laki dan perempuan. Thank you sumat misah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.